tinggal. Pernahkah ke petani? Ya, petani. Pernah? Belum. 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 Tapi ada kenal, ulama-ulama di petani ada pernah kenal. Ya. Belajar di mana pernah, di Makkah? Ya, belajar di Makkah. Ya, ada dua mukis pada sana. Ada, ada mukis lah sudah. Dok rikam aja kan. Sini yang banyak baca kitab Jawi ni, macam? Ini orang kampung, banyak kitab Jawi. Di kampung-kampung, semua kitab Jawi. Dari tulisan-tulisan.
Ya, dari kampung kita, dari tulisan Melayu lah, bukan tulisan Rom. Rom macam? Tapi kalau banyak ada bahasa Indo macam. Oh, ya. Kampung-kampung masih pakai saja. Pada hari yang berbahagia ini, kita sangat berbahagia dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat bertatap muka ataupun bertemu langsung dengan Tuan Guru kita, Tuan Guru Ismail. Ataupun Bapak Ismail dalam bahasa Nabi Aceh berserta rombongan, yaitu dalam rangka bersilaturahmi. Dan dalam kesempatan itu kita juga akan mengisi pengajian yang akan disampaikan nantinya oleh Tuan Guru kita. Mudah-mudahan dengan majlis taklim pada hari yang berbahagia ini dapat kita mengambil hikmah, barakah dan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Bagi yang mulia guru kita bersama Bapak Haji Ismail sepanjang dari Kotori beserta rombongan yang telah berhadir pada tempat kita, tempat yang sangat sederhana ini. Ya, maklumlah kebetulan kita juga sedang dalam rehat rekod ataupun dalam masa pembangunan. Yang mungkin di sana sini banyak kekurangan-kekurangan. Ya, di sini kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Juga kita hormati para mu'alim guru kita bersama Abu Imsi Sabah, Abu Haji Salim Mahmudi, Abu Haji Asnawi di Pudin, hormati dan juga para tuan guru kita semua serta seluruh para undangan, para anggota majlis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghematkan waktu, mari sama-sama kita menyimak, memperhatikan, mendengar pengajian tausiah ataupun mau'izhah yang akan disampaikan oleh tuan guru kita. Lebih kurang kita masih ada kesempatan sekitar satu jam. Satu jam ke depan untuk kita dengar pengajian materi yang akan disampaikan oleh tuan guru kita. Kemudian kira-kira 45 menit ke depan, mungkin di antara kita majlis taklim para hadirin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan-pertanyaan baik yang berkenaan dengan akidah, dengan syariat, dengan hukum fikih tasawuf dan masalah-masalah aktual lainnya. Mudah-mudahan apa yang selama ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ataupun sudah pernah dijawab tapi belum ada suatu kepuasan, insya Allah pada hari yang berbahagia ini kita juga akan bertanya langsung kepada Tuhan kita, mudah-mudahan mendapat jawaban Syafi'i yang menguatkan. Tapi sebaiknya pertanyaan ini untuk menghematkan waktu supaya nantinya tidak ada pertanyaan yang berdiri-diri
ataupun jangan fakiri pertanyaannya. Sebaiknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditulis, diberikan sama kami. Nanti kami seleksi, mungkin ada pertanyaan yang sudah terdahul. Pertanyaan si A sudah pernah, pertanyaan dari si B sudah pernah ditanya oleh si A. Ini bukan kami tidak mengindahkan pertanyaan tersebut, demi untuk menghemat waktu. Jadi kepada Tuan Guru kita, Bapo, untuk memberikan ketua-ketua ilmu kepada kami, dan kami mohon supaya dimulai dengan Fatihah, karena acara pada hari yang berbahagia ini langsung kepada acara inti. Demikian. Kami mohon kepada Tuan Guru yang mulia supaya dapat disampaikan ilmu-ilmu kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan wa ila arwah jami'i ahlil qubur minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wal ulama'i wal umara'i wal awliya'i wal masyayikhi wal walidin wa jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Kita terus langsungkan mulai khutbah kitab selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil hakim. Rabbis samawati wal ardi wa rabbil arshil azim. أشهد أن لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم شهادةً تنجي قائلها من عذاب أليم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelum daripada kita mulai terjemah mengenai dengan muqaddimah khutbah kita yang dibaca sebagai laluan tadi,
lebih dulu kita inginkan dan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, puji-puji bagi Allah di atas segala limpah kurnianya yang telah Ia mengkurniakan khusus kepada kita semua yang berada di majlis yang sebegini rupanya. Dan pertama kali kita minta maaf dan juga ampun kepada bapa-bapa di sini. Ada para guru yang dipanggil Abah. Di sini panggil Abah. Kepada guru-guru Dayah dipanggil Abah. Kalau kita di sana dipanggil Baba. Baba hampir sama kan? Abah dan Baba. Nah, Baba kalau kita artikan ke bahasa tempatan artinya bapa. Nah, kembali kepada bapa. Nah, Baba. Abah itu kalimah Arab kan asalnya. Kalimah Arab. Jadikan Abah tapi digunakan kalimah dipanggil untuk yang berhormat kan. Orang-orang yang ada kenamaan, yakni orang yang ada kelebihan khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kurniaan khusus yang diberi oleh Allah, kita gunakan kalimah Abah. Kalau kita di sana juga Baba. Berarti kalimah Baba tidak dipanggilkan secara umumnya. Hanya dipanggil pada khusus. Hampir sama. Itu kalimah yang diberikan. Boleh apa dia tempatan masing-masing. Jadi kita perlu meminta maaf kerana satunya pada asal kedatangan ke sini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tak disengka-sengka oleh saya sendiri. Kerana kalau dikira Aceh, nama sudah pun terkenal. Kita di sana, di Patani selalu ikatan yang begitu rapat Aceh dengan Patani. Tapi nama saja. Kita dah lama untuk kenal tanah Aceh. Kerana ternyata bahawa Aceh dan Patani merupakan saudara yang paling hampir. Kalau katakan bahasa Arab, syakik lah. Saudara yang si ibu sebapa katakanlah. Jadi dengan itu cerita-cerita. Sebab bila ada persaudaraan, bila ada ukhuwah, apalagi ukhuwah diniyah, dikait lagi islamiyah, lagi pulaknya sealiran dari segi mazhabnya, sealiran pula dari segi akidah, yakni secara umumnya. Itulah tercita-cita bertambah kuat citaan. Dengan itu, dengan izin Allah, kerana Allah, qaddar Allah wa ma syafa'an, maka berlakulah ma sya'Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Sekalipun kita tak mau, bila membetuli kehendak takdir Allah, mesti berlaku juga. Apa yang kita mau sekalipun, tak membetuli kehendak takdir Allah, tak akan berlaku. Walau hemah yang tinggi, sebagaimana dalam hikmah yang kata lagi akan datang, sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdar. Ada dalam hikmah kan? Maknanya, hemah-hemah yang tinggi, yang tajam, ibarat macam, katakanlah, macam pisau. Ya, faham pisau? Macam pisau yang tajam, apa dia, parang, sini panggil tak parang? Panggil, parang. Hamasa Aceh tu. Kalau kita di petani, bajak. Biasa dengar bajak. Ya, kalau tak biasa dengar, inilah kali pertama dengar bajak. Bajak ialah parang. Bajak huwa parang. Dikatakan ta'rif lafzi. Bajak huwa parang. Parang ialah bajak. Kemudian parang itu ada pula yang tajam, ada pula yang tak tajam. Tak tajam kalau kita di petani panggil tumpul. Sama? Itulah yang apa katakan saudara si ibu sebapa tu. Bila kita mari tengok di sini suasana, keadaan di sini, kedudukan di sini, sama pekerjaannya, tetapi berbeza di segi bahasa.
Ha, di situ berbeza. Ha, di segi, tapi kalau digunakan dengan bahasa persuratan ini, diharapkan fahamkan. Terutama sekali kepada kita yang selalu mempelajari kitab-kitab turas. Ha, kitab-kitab Jawi yang bertulisan Melayu kan. Ha, itu selalu mudah faham. Ha, baik, itulah di antara yang pertama kali kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat datangnya dengan tak disengka-sengka. Apabila datang kita lihat terasanya bertambah suka, bertambahnya perseronok. Sana juga panggil, sini panggil tak seronok? Seronok? Gembira. Daripada surur. Kan Arab kata surur, kita di petani seronok. Tapi kalau bahasa di tengah Malik, seronok. Sini gembira. Rasa gembira hati. Di sana pun faham gembira. Tapi jarang diguna. Yang banyak yang guna bahasanya ialah seronok. Seronok, surur. Itulah. Baik. Jadi, dan satu lagi kita minta maaf kepada abah-abah. Dan kepada beberapa abah yang ada di sini. Nah, yang abah kita di sana pernah ke sana. Dia pernah ke kampung. Itu yang dia. Barangkali sebab daripadanya lah tertariknya perasaan untuk ke Aceh. Dan semoga abah-abah lain kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ke Patani juga. Terutama sekali kepada yang masih muda-muda, yang kuat. Kita kenalkan Patani, Al-Fatani. Baik. Itulah kita sebagai laluan, dan semalam kita dah mulai baca mukadimah di tempat abah kita. Apa dia nama abah? Abah Asnawi. Oh, masya Allah. Kemudian saat ini kita laluan sebagai ambil mukadimah. Kemudian kita iringi sedikit sebagai laluan dengan terjemahan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemah dengan nama Allah. Sini panggil nama. Kalau nama tak faham. Sama juga. Tapi setengah-setengah bila sebut nama tak faham, faham kok nombor. Nombor 6, nombor 5. Nombor 5 kan? Tu. Ya. Pernah terjadi saya tanya seorang anak, nama apa? Apa nama? Apa nama, tanya bahasa petani. Apa nama? Ia menjawab, anak nombor 6. Anak nombor 6. Kita pun tak faham. Adakah yang nombor 6? Nama 6. Apa dia pada silap faham? Karena di sini panggil apa nama. Lalu teringat nama apa. Baru ia menyebabkan nama yang. Oh, itulah. Kalau kata nama, kesamaran dengan number. Oh, itu dia. Nomor, ya sebenarnya nomor, tapi bila jadi lahjah tempat tak, nama. Itu. Baik, kalau itu apabila kita tengok, lihat kepada tulisan, tak boleh faham lah, walaupun lahjah berbeza kan. Kalau kita turut di petani, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Itu lahjah petani. Tapi kalau Kuala Lumpur ni, nama kan. Jadi rombongan kami ini bukannya dari petani semuanya. Kami hanya dua beranak saja petani. Yang pengiring saya ini selaku murid saya pernah belajar di sana, ia adalah daripada Kedah, Malaysia. Yang nu daripada Kuala Lumpur, KL. Tapi sebenarnya ada asal Melaka kan. Yang nu apa dia dari Pulau Pinang. Jadi pada umumnya rombongan kami dari petani, itu umum. Taglib lah. Taglib kan. Sebenarnya kami dua beranak saja dari petani. Itu. Dengan nama Allah, kalau sini dengan nama Allah, Tuhan yang kalau tuk sini murah. Murah ke murah? Murah. Murah. Kalau kita di sana yang amat murah. Pendek kata sebagai kita menjadikan kaedah lah, apabila di sini bercakap dengan bentuk alif khalis, tapi kita di sana banyak digunakan dengan tafkhim. Kalau nama kita namo, kalau murah kita murah,
Itu. Nah, dengan segala hambanya. Di sana tu. Kalau di sini hamba. Hamba. Begitulah. Dengan segala hambanya. Arti yang amat murah ini ambil dari perkataan rahmah. Kan? Murah ambil daripada perkataan rahmah yang berarti am. Rahmah yang berarti umum. Itulah murah. Kalau kita kan murah hati. Kan? Murah hati. Maka orang yang bersifat dengan murah hati itu selalu ia memberi dengan tidak melihat, tidak tilik kepada siapa yang hendak diberi. Sama ada hatta orang yang kita memberi itu sekalipun ia berseteru dengan kita. Sekalipun ia melawani kita pun memberi juga. Itu murah. Kalau ditilik-tilik, pilih-pilih yang ni beri, yang itu tak beri, ini tak dikatakan murah. Mahal. Kan? Lawanan murah itu mahal. Iaitu mahal. Nak beri, tengokkan dulu. Ini seteru saya, tidak beri. Yang ini menentang saya, tidak beri. Yang ini penyokong saya, pendukung saya. Orang yang selalu menghormati, maka diberi. Beri, beri lagi, beri lagi. Ini tak dikatakan murah. Mahal. Dikatakan mahal. Nah, apabila murah itu diberinya dengan tanpa tilik kepada sesiapakah. Sama ada lawannya, kawannya. Sebab itulah ulama' mentafsirkan Ar-Rahman itu Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'am. Di antaranya. Al-Mun'imu yang mengkurniakan dengan segala kurniaan yang besar-besar. Yang maksudkan besar, yang ia dapat kita lihat dengan panca indera yang zahir. Umpama beri kekayaan, beri kelebihan, nah beri kesihatan. Ia hubungkan dengan zahir. Sebab kekayaan, kalau kita lihat, kekayaan, orang yang kafir pun kaya kan? Kadang-kadang orang kafir lebih kaya daripada kita orang mukmin. Kadang-kadang lebih sihat daripada kita orang mukmin. Itulah yang dikatakan jalailin ni'am, ayil ni'amil jalail. Jalilah nikmat-nikmat yang besar sekiranya kita dapat dengan zahir pandangan. Hingga sama dibilangkan itu adalah nikmat. Bila orang kaya dalam nikmat kan? Bila orang sihat dalam nikmat. Orang ada kelebihan jawatan tinggi dalam nikmat kita bilang. Itu nikmat yang besar. Maka itu umum. Hatta iblis alaihi laknatullah pun ia beri. Apa yang diminta kan? Mintakan umur usianya panjang, ia beri. Nah, bukannya panjang untuk beribadah. La uwiyannahum ajma'in. Untuk menipu daya kan, menyesatkan. Ia beri juga. Ini kemurahan. Sebab itu kita tak tertipu dengan kemurahan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Kan? Kita tak solat pun sihat. Kita tak puasa pun sihat. Bahkan lebih hebat pada yang puasa. Kerana boleh makan sentiasa kan. Pagi, tengah hari, petang. Yang kita akan puasa hanya malam. Itu Allah beri. Itu dikatakan nikmat yang besar-besar. Itulah daripada situ rahmat dengan mana rahmat arti yang ammah dia mustaqkan daripada situ jadikan ar-rahman lalu itu ulama kita tanah jawi menterjemahkan yang amat murah ataupun yang maha pemurah kan yang abah selalu diterjemah maha pemurah kelimah maha tu besar kah agunglah teragung maha lah. Itulah di antara sebab itu ditakdirkan Tuhan yang amat murah ataupun yang maha pemurah dengan segala hambanya. Itu dikait dengan segala hambanya berarti umum. Sama ada mereka itu yang beriman ataupun yang kufur. Juga sama ada mereka itu yang taat ataupun yang derhaka. Asi. Masuk dalam umum kata murah dengan segala hambanya. Lagi yang amat kasihani.
Ini diterjemah dengan amat kasihani. Ada juga diterjemah dengan maha pengasih. Ada juga penyayang. Ada pula dikatakan kasih sayang. Nah, kalau kita di bahasa petani, dia panggil kata kasihan. Kasihan daripada kasihan tadi. Kasihan tadi, kita buangkan ha, tinggal kasihan. Kasihan. Atau orang petani kata kasihan ke dia. Kasihan. Itu dia. Jadi, daripada rahmat itu juga. Rahmat itu tadi juga. Rahim pun daripada rahmat juga. Tapi rahmat yang arti khasah. Arti khasah. Sebab itu agaknya berbeza daripada perkataan murah dengan kasihan. Nah, kasihan sebab itu dikhaskan dengan hamba-hambanya yang beriman. Bila kata kasihan, kasihani, kasih sayang, penyayang, hanya dengan segala hambanya yang beriman. Sebab itu ulama mentafsirkan al-mun'imu bi daqa'iqin ni'am. Yang mengkurniakan nikmat-nikmat anugerah yang halus. Kata petani halus, sini ada panggil tak halus? Kecil. Halus juga. Halusi. Ya halusi. Ada kita sana guna kalau semata-mata disifat dengan kata ini barang yang halus. Tapi kalau halusi ini amat terdekik lah kita kata. Tu petani bila kata halusi. Halusi itu maknanya lebih halus lagi. Itu halusi. Tapi kalau perkataan halus, itu secara umumnya. Suatu yang halus. Kalau kata halusi, ini orang panggil terdekik lah bahasa petani kita. Nah, jadi Allah Ta'ala memberikan nikmat yang halus-halus. Nah, saya maksudkan halus di sini, sekira-kiranya tak dapat dengan bacaan ra yang zahir. Umpama ia beri iman. Itu bukan semua hambanya kan? Bukan semua hamba diberi. Sebab itu huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dengan hikmah Allah ia menjadikan segala hambanya itu terbahagi kepada dua bahagian kan? Iaitu ada yang kufur dengannya, ada pula yang beriman dengannya. Maka iman itulah nikmat yang daqiqah, yang halus. Sehingga bagi orang yang lihat dengan mata kasar, tidak nampak itu adalah nikmat. Sebab itu orang mukmin dipandang hina, dipandang rendah, kata orang petani. Sebab itu tidak dibilang nikmat. Dan juga ta'at. Allah Ta'ala mentaufikkan kepada kita boleh ta'at. Di samping beri iman, ada pula yang tak dapat taufik kepada amal soleh. Hanya beriman, yakin dengan Allah, dengan segala rasulnya alaihi salatu wassalam, yakin pula dengan adanya hari kiamat, qada dan qadar. Tetapi di segi amilu, segi amalan, mereka terkadang kurang dari segi amalan. Maknanya luput, tidak memberi taufik kepada semua amalan. Sudah yang beriman tapi belum dapat taufik kepada semua amal. Itu dikatakan nikmat yang halus. Iman beri taufik kepada amal soleh. Di samping taufik pada amal soleh, ada pula diberi ikhlas pada segala amal. Nah, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kerana banyak ia berqiyam Ramadan kan. Tapi dari segi imanan wahtisaban, kadang-kadang kurang. Imanan wahtisaban ay ikhlasan. Nah, itu dikatakan nikmat yang halus. Yang diberi hanya dipilih. Yang dikatakan pilihan Allah. Wallahu yaktassu birahmatihi man yasha. Wallahu dhul fadlil azim. Kesiapa yang ia kehendaki nak beri, maka dia beri. Tak ada siapa boleh menghalangkan. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta. Kan? Wa la radda lima qadaita. Itu nikmat yang halus. Itu dikatakan Allah itu yang maha penyayang. Oleh kerana ia sayanglah, dia beri kepada hambanya iman. Kerana dengan iman sebagai suatu sabab, syarat asasi untuk mendapatkan syurga di akhirat nanti. Kalau tidak ada iman, tidak ada dalam janjian. Walaupun harus pada akidah,
harus pada akal, jaizun fil aqli, jaizun li zatihi. Dari segi orang yang beriman dimasukkan neraka, dan juga orang yang kufur dimasukkan syurga. Itu dari segi akidah ahli sunnah wal jamaah, jaizun fil aqli ay jaizun li zatihi. Tetapi kalau ditilik kepada janji dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur itu, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Bila tilik pada janji, mustahil orang yang kufur mati di atas kufur itu syurga. Itu tilik pada janji yang dikatakan apa dia, mustahil aridi dari segi ilmu akidah. Nah, kemudian bila kita tilik kepada kesayangannya, ia janji dia berikan kepada kita orang mukmin yang beriman lagi beramal soleh. Itu nikmat yang halus. Masuk dalam arti kata Allah itu yang maha penyayang, amat penyayang. Nah, alhamdulillahil azizil hakim. Puji, segala puji itu ia tertentu bagi Allah, atau yang dimustahakkan baginya bagi Allah. Kita guna bahasa di sana jua. Sini sahaja. Sana pun guna juga. Kalau kata sahaja pun ada guna. Jua ada guna. Dan apa dia? Semata-mata. Kita sana semata-mata. Kalau sini semata-mata. Itu. Hanya bagi Allah semata-mata. Alhamdulillah. Nah, kalau bahasa dari segi balaghah, segi apa gak, memberi pedahkan hasar. Sebab itu dikatakan lam ada sah dipakaikan lil ikhtisar sebagaimana kita isyarat di dalam terjemahan. Puji, segala puji itu yang tertentu bagi Allah. Itu isyarat kepada lam lil ikhtisar, lam lillah. Atau satu lagi maknanya litanwi', yang dimustahakkan baginya. Isyarat kepada lam juga dipakai lil istihqaq. Nah, huraiannya dalam kitab-kitab Arab, di tempat khutbah-khutbah, mengikut keadaan ilmu selalu dibicarakan. Kan? Macam alhamdulillah, al itu apa, hamdu itu apa kalimahnya, lillah itu apa artinya. Itu tiap-tiap satu, setiap ilmu. Kalau kita masuk ilmu balaghah, dibahas secara balaghah. Kan? Masuk ilmu ma'ani, bahas secara ma'ani. Kalau kita masuk ilmu nahu, bahas secara nahu. Ilmu lurah, bahas secara lurah. Begitulah kalau mengaji ilmu fiqah, alhamdulillah dibahaskan secara fiqah. Nah, setiap ilmu ada perbahasan mengenai satu-satu. Nah, baik. Itulah luasnya ilmu. Lautnya ilmu Allah. Sebab itulah dikatakan ilmu Allah macam laut yang tak berpantai. Kan? Sebab kalau kita luas pada ilmu, nanti luas dalam perjalanan. Dia tak jadi bercanggah dengan yang lainlah pasal kita luas dalam ilmu. Apabila timbul pertelikahan, boleh dihimpun, boleh ditanggung. Yang ini perkataan tanggungnya begini, yang itu perkataan ditanggungnya begitu. Kalau yang nampak pada zahirnya berlawan, tanakut. Sebenarnya tidak, kerana boleh dikait yang ini, dikaitkan dengan yang itu, yang itu. Tapi terpulanglah kepada keluasan ilmu, tabahur ilmu itu sendiri. Kerana dia sebab yang kita tadi bercanggah sangat, kerana sempit ilmu kita. Nah, kerana kesempitan ilmu menyebabkan kita jadi, kalau orang tadi kata belaga, belanggar. Sini panggil apa? Ini macam motor dengan motor, kereta, mobil. Beradu. Ya juga. Kita sana tapi panggil beradu . Oh, kalau kita di petani, kalau panggil beradu, berhenti. Kita sedang pemandu kan? Memandu, berhenti. Berarti beradu di sini, beradu. Apabila ini panggil beradu, maknanya kita panggil apa? Berpadu. Bukan? Belaga. Kita petani panggil belaga daripada belanggar.
Kalau orang Malaysia banyak guna belanggar. Belanggar kita berbuah petani tukara jadi alif belaga. Belaga. Ha, inilah perkataan yang kalau orang luas ilmunya, ya ini kata satu, yang tu kata lain. Jadi pada zuhid, dipanggil kepada zuhid tanakut. Berlawanan zuhirnya. Ajar sebenarnya tidak berlawanan. Nah, sebab Allah menurunkan Al-Quran itu dengan Al-Haq. Bila Al-Haq dia tidak ada berlawanan. Sebab Al-Haq dia tidak boleh berhimpun dengan Al-Batil. Nah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Hilang, lenyap. Bila datangnya Al-Haq, lenyap yang batil. Tidak nanti melenyapkan. Tak nanti menghilangkan. Dengan sendirinya hilang, lenyap. Itulah. Puji-puji itu ia tertentu bagi Allah ataupun yang dimustahakkan baginya jua sahaja. Ialah Tuhan yang menang atas pekerjaannya. Itu terjemahan dari Al-Aziz. Ambil satu pengertiannya. Al-Aziz, ghalibun ala amrih. Banyak lagi arti-artinya. Nah, kalau kita mengaji dalam apa dia nama Al-Asma'ul Husna, banyak lagi makna-maknanya. Yang menang atas pekerjaan. Sebab ia menang tu, ikut apa sahaja ia kehendak. Sebab ia yang menang. Panggil menang tak? Ia menang. Pasal ia menang itu, dia mengatasi segala-gala pasal ia menang. Kita yang kalah ini di bawah saja menang. Mana Allah Ta'ala, Allah tu Aziz yang menang atas pekerjaan. Atas segala urusan, ia yang menang. Bila ia menang, dia buat apa sahaja sekehendaknya. Fa'alul lima yuri. Tak ada yang menghalang kan? La mani'a lima a'dhaita. Tidak ada manik. Tidak ada yang menghalang, yang menegah barang yang ia beri. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang memberi bagi barang yang ia menghalangkan. Sebab ia yang menang. Nah, nanti kalau kita yang kalah ini, apabila kita nak memberi sesuatu, kata yang menang, jangan. Kita tak boleh teruskan kan? Kalau kita tak mau beri, mari daripada yang menang, kamu mesti beri. Terpaksa kita kena beri. Itu yang kalah, yang di bawah. Nah, yang tabak yang rendah. Tapi kalau yang menang secara mutlak, ikut saja. Ia memberi, beri. Tak ada siapa yang menghalang. Ia tak memberi, tak memberi. Tak ada siapa yang mengikrah dan memaksanya. Itu ghalibun ala amri al-aziz. Nah, itu ambil satu artinya. Lagi pula Allah itu al-hakim. Yang amat bijak pandai. Faham? Bijak pandai sini ada guna tak? Bijaksana. Bijaksana kita sana juga guna. Dan bijak pandai ada juga kita guna di sana. Itulah. Yang bijaksana. Ada orang petani ada huraian bijaksana ni. Sakna dia ada guna masa. Bijak ia tu lepas ke sebelah sana. Itu. Yang betul lah. Kerana sakna ni maknanya sebelah sana. Terlalu terlampau bijaknya ia itu sampai ke sebelah sana. Ya kita belum faham ke sana, ia dah faham ke sana. Itu bijak sakna. Hakim. Hakim. Ini sebagai baratul istihlal yang kitab kita akan membicarakan itu adalah kitab Al-Hikam. Nama kita Al-Hikam pada asal kalimah dijamakkan dari Al-Hikmah. Al-Hikmah daripada Al-Hikmah lah dimustaqkan daripadanya Al-Hakim. Nah, zat yang bersifat dengan Al-Hikmah. Itu ada baratul istilah. Yang bijak pandai, bijak sakno. Atau, ini satu arti lagi. Al-Hakim juga boleh arti satu lagi. Yang ampunya hikmah. Yang ampunya hikmah pada segala perbuatannya. Apa tu hikmah tu pula diartikan boleh diartikan isabatul haq. Yang mempunyai hikmah yang ini kita panggil betul dengan diri perkara sebenar. Membetuli dengan yang sebenar. Sekira-kiranya tak boleh kita nak kritik i'tirad la yus'alu amma yaf'alu. Sebab itu la yus'alu amma yaf'alu.
Nah, sebab Allah buatkan sesuatu itu, ia melakukan sesuatu itu, isabatul haq, membetuli dengan hak yang sebenar. Bila membetuli hak yang sebenar, siapa nak boleh mengkritiknya? Siapa pula nak boleh bakangnya? Jawab, tidak ada siapa. Sebab itu, la yus'alu amma yaf'alu. Kalau kita diuzurkan, kalau secara adab, nasupan, tak boleh kita nak soal bagaimana saya dijadikan begini. Secara hikmah, tak nafikan bahawa ia kuasa melakukan tidak ada sebab. Cuba lihat, daripada tak, daripada tiada. Sini panggil tiada tak? Tak ada. Tiada panggil juga? Cuma tiada. Itu je. Daripada tiada kepada ada. Kalau kita bertanya kata, daripada tiada kepada ada. Tengok, dari awal dulu kita tak ada. Kita tak ada. Sini kata, kemudian dimengadakan oleh Allah. Dari tiada kepada ada. Apa sebabnya? Sebab semata-mata Allah. Sebab itulah orang Arab dijawabkan, dengan apa yang kamu kenal Allah? Arabtu Rabbi bi Rabbi. Habis ya? Arabtu Rabbi bi Rabbi. Adapun kita agak awal, dengan apa yang kamu kenal Allah? Dengan diri aku, dalil yang besar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Beberapa yang kita mau, tetapi semua tak dapat. Beberapa perkara yang kita mahu, bukan semuanya dapat. Dan juga beberapa perkara yang kita tak mahu, tapi tak lepas darinya. Itu ternyata bahawa dalil yang besar bahawa kita ada yang melakukan, ada yang menguasai. Itu dengan dalil. Tapi orang arif, Arab tu Rabbi, bi Rabbi. Dengan Tuhanku, aku kenal. Itu. Itu agak berbezanya. Baik. Itu di antara makna hikmat al-hakim yang mempunyai hikmat pada segala perbuatannya dengan tidak kecuali satu. Segala perbuatannya ia buat dengan ada hikmat. Ada hikmat. Dan pulaknya di antara lain, ilmu yang nafi'. Ditafsirkan juga hikmah dengan al-ilmu nafi'. Jadi semua yang Allah Ta'ala buat itu ada padanya ilmu nafi'. Apabila Allah membuka, semua terdapat. Tapi kita tertutup, terhijab. Sebab terhijab, tertutup itulah menyebabkan kita tak tahu apakah hikmat yang dijadikan oleh Allah. Macam ini. Ini hujan. Kalau turut sekehendak kita kak, hari ini, tak hujan lah. Kerana apa yang kata apa? Masyurul. Tapi tidak, bila kita tengok pada hikmat Allah cukup. Semua ada hikmat, alhamdulillah ala kulli hal. Lagi pula Rabbis samawati wal ard, Tuhan yang menang atas Tuhan bagi segala langit dan bumi. Tuhan di sini ambil daripada Rabb. Maka Rabb inilah yang dimustakambil daripada rububiyah antara lain. Rububiyah. Yang inilah orang dak bahagi kata tauhid rububiyah. Rububiyah maknanya ketuhanan. Manakala Rabb Tuhan diterjemahkan sini terjemah Tuhan juga kan? Tuhan. Tapi pengertian Tuhan yang diambil daripada kata Rabb itu kita lebih lagi pengertiannya mana tuan punya. Ketuhanan, kalau orang petani kata ketuanan, tuan punya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan mempunyai sekalian alam. Artinya Rabb bermakna maliki. Dan juga Rabb dengan mana khaliqi. Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menjadikan. Yang mengadakan. Dan juga Rabb al-murabbi. Yang mendidikkan. Yang mengasuhkan. Yang membelakan. Itu bahasa petani itu guna. Itu pengertian daripada Rabb, rububiyah. Dengan sebab itulah dikatakan Tuhan itu ialah Tuhan yang mendidik, yang menjadi, yang mengaturkan sekalian alam. Al-Mudabbir ia juga. Dengan sebab itu musyrikin Arab Mekah di zaman dulu sekalipun ia tu syirik dengan Allah dari segi ibadah, dari segi semah
Tetapi dari segi tuan punya, ia tidak mengatakan yang lain. Apabila ditanya mereka siapa tuan yang menjadikan langit dan bumi, ia menjawab Allah. Bila ditanya siapakah yang memperjalankan matahari dan bulan, ia menjawab Allah. Bahkan ditanya tuan segala-galanya, tuan punya semua, dijawab Allah. Itu dikatakan tauhid rububiyah ni pada umumnya melengkapi. Hatta orang setengah-setengah orang musyrikin pun mengaku juga keesaan tuan. Keesaan tuan dari segi menjadi, mencipta. Dari segi tuan punya. Sebab ia tidak mengakui ia yang barang yang ia sembah itu bukan tuan. Bahkan dia yakin bahawa dia yang melakukan, dia yang menjadikan. Dia, kita panggil tepa. Panggil tak tepa? Tepa buat. Masalah, ambil batu, pahat, 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 jadikan rupa bentuk pantung. Orang petani panggil tepa. Panggil juga, ha, cuma tepa kita ke macam mana? Tepa juga. Ha, kalau tak faham, tanya. Nah, ini ambil batu, umpama kayu, umpama, maka diukirkan, dipahat, pahat, pahat, jadi rupa bentuk pantung. Jadi bentuk pantung. Maka ya, itu bentuk patung. Patung. Tak ada pan lah, patung. Sebab lurah kita di petani itu nak seimbang dengan lurah Siam. Kerana lurah Siam dia panggil rupan, dia panggil begitu. Bahasa Siam panggil pan. Bila pan, hak kita Melayu ada tung lagi di hujung. Nah, lalu itu daripada itu pantung. Itu di sana panggil. Di sini patung. Dengan tidak ada nun. Patung. Ya. Rupa patung. Ya, kita sana pun panggil gitu juga. Tapi apabila tulis bahasa surat, terkadang ditulis dengan rupa pantung. Rupa pantung. Sebab dia nak hapir dengan lurah, dia panggil pan. Rupa, dia panggil rup. Rup. Kita panggil rupa. Pan, dia panggil rupan. Dia panggil kita. Mana? Rupa pantung. Itu kita tanya. Nah, sini, rupa patung. Patung. Baik. Diri memahatkan buat rupa patung tadi, itu dipanggilkan, tadi panggil tepuk. Macam tepuk emas jadikan wang, tepuk besi jadikan parang, jadikan pisau, jadikan pedang. Orang petani panggil tepuk. Hijau menepuk. Sini panggil apa tu? Ambil besi, bakar-bakar, pukul. Kemudian dibentuk-bentuk-bentuk jadi parang. Dibetuk-betuk jadi pisau, pedang. Orang petani panggil menepo. Mencedak. Masya Allah. Mencedak. Sepuh panggil juga leh. Mencetak. Mencetak. Bukan mencedak. Mencetak silapnya. Mencetak kalau macam kita di sana. Mencetak macam cetak buku-buku begini. Kalau mencetak arti buku-buku, kitab-kitab mencetak, dicetakkan di matba'ah-matba'ah, itu cetak. Panggil mencetak lah. Ya. Rupa-rupanya mencetak tu mari daripada menciptakan. Mari daripada menciptakan. Itulah dia bahasa utuhnya. Baik, itulah dia di antara. Jadi nak menyatakan bahawa tadi orang-orang musyrikin sekalipun ia sembah lain dari Allah pun, ia mengaku bahawa pencipta itu ialah Allah. Nah, yang melakukan, yang memperjalankan si matahari dan bulan, ia mengakukan bahawa Allah. Akan tetapi ia sembah yang lain itu atas alasan antara yang pekak jahilnya sebagai muqallidin pengikutnya, alasan inna wajadna alaihi aba'ana. Ataupun dia kata bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya ikut saja barang yang kami dapati nenek moyang kami laku, kami lakukan. Kami tak tahu apa terjadi, hanya ikut semata-mata. Yang kita panggil taqlidur radi. Nah, sebab itu ulama daripada ahli sunnah kita menyatakan satu sebab yang menjadikan sesat dan dolalah itu ialah at-taqlidur radi. Semata-mata ikut yang keji. Sehingga dijatuhkan tuan kepada tempat lemah. Radi, radi, taradda. Dari atas
jatuh ke bawah taradda. Kalau orang petani kata jatuh redung tu. Nah, daripada Arab taradda, taradda tergedung tu. Ah, itu dia panggil taklid radik. Bila kita berakidah, kita ikut semata-mata dengan tidak ada fikir lagi, sedangkan kita ada akal, mempunyai akal yang untuknya berfikir, semata-mata turut saja, itu menyebabkan sesat. Nah, maka itulah di antara orang-orang musyrikin yang peringkat jahili, mereka menyatakan bahawa kami ikut saja. Tapi kalau ditanya siapa menjadi ke langit bumi, oh, ya Allah. Ah, itu mana kalau dia katakan tauhid apa dia tauhid rububiyah itu sama dengan kita orang mukmin. Satu segi bukannya semua. Tapi manakala ilah ambil daripada uluhiyah, ilahiyah, banyaklah mustaq-mustaq dia nyana, masdar-masdar dia tu. Jadi alaha bima'na abada. Abada ini kita terjemah di sini terjemah apa? Abada ya'budu, sembah. Diterjemahkan sembah. Apabila alaha ilah ambil daripada abada ya'budu ibadah, arti sembah. Sebab itu kita terjemah sama. Rob kita terjemah Tuhan. Juga ilah kita terjemah Tuhan. Tapi pengertian kita kembali kepada asal lughah, asal bahasanya, pengertian sedikit berlainan. Bila sebut rob, pengertian Tuhan punya, Tuhan yang mencipta, yang menjadi. Tapi kalau sebut ilah, ilah Tuhan juga, tapi Tuhan yang disembah. Ataupun dengan kata lain, sembahan. Karena ilah bermakna ma'luhin. Ilah bermakna ma'luhin ay ma'budin. Maknanya la ilaha ay la ma'buda. Dengan kait lagi bihaqin. Tidak ada yang disembah, tidak ada sembahan. Itu Tuhan tu uluhiyah. Yang itu berlainan. Orang musyrikin bila sebut ilah banyak. Bukan hanya Allah. Nah, segala patung tadi dia panggil ilah. Sebab tu dia jamak alihah. Alihah bibar apa? Sembahan. Sebab ia mengakukan bahawa semua patung-patung tadi juga yang disembah. Ataupun dengan sangkaan mereka yang berhak disembah. Lalu Allah menafikan, fa'lam annahu la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin al-mustaghni an kulli ma siwa al-muqtakir ilai kullu ma'adah la illa haq illallah. Itulah yang musyrikin marah. Tapi kalau kata Rabbil Alamin, dia tak marah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu khaliqu kulli syai, dia tak marah. Tapi bila kata la ilaha illallah, musyrikin marah. Itulah lahir kepenentangan musyrikin kaum Quraisy, walaupun sama dengan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ia dipanggilkan kaum Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam, dan dia dikatakan ummiyin sama. Tapi di situlah di antara percanggahannya, pertelikahan antara musyrikin dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang uluhiyah itulah. Akhirnya ada setengah-setengah orang kita dalam nak mentasykik dan meragu kepada kita masyarakat, terkadang dikatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, membeza-bezakan. Tapi ia berhak kita yang pandai dalam medan tu, kita cuba satukan. Tidak apa nak kata tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tapi murak kita Tuhan punya hanya satu. Rububiyah hanya sifatun li zatillah. Uluhiyah juga sifatun min sifatillah. Karena murak dengan la ilaha ay la ma'buda bihaqqin. Bila bihaqqin, bi'tibaril waqi', la bi'tibaril i'tiqad. Kalau bi'tibaril i'tiqad, semua yang menyembahkan tu dia kata sebenar. Dia menyembah matahari, dia kata sebenar. Dia menyembah bulan, bintang, dia dakwakan sebenar. Kan? Hatta dia menyembahkan salib pun dia katakan sebenar kan? Itu i'tiqad. Tapi ilaha di sini kullu ma'bud bihaqqi ay bi'tibaril waqi'. Bi'tibaril waqi'. Maka nafsil amr yang sepatut disembah, yang al-mustahiq kullu mustahiq lil ibadah huwa Allah. Karena ianya khaliq, ianya an-nafi', ianya ad-dakkan. Dalam kita dah bilangkan nama Allah maksudnya ia al-qadiru, ia al-muqtadiru, ya.
Yang lain tidak ada sifat yang seperti itu. Itu kata bi'tibaril waqi' la ilaha illallah. Tapi baru bi'tibaril i'tiqad banyak. I'tibar i'tiqad pegangan banyak. Yang semua api mengatakan iya. Kan? Ha, itulah. Ha, baik. Tuhan, Tuhan mempunyai segala langit dan bumi. Lagi Rabbil Arsyil Azim, Tuhan bagi aras yang amat besarnya. Nah, Tuhan bagi aras, disebutkan aras ini maknanya apabila Allah itu Tuhan bagi aras yang begitu besar, apalagi yang lainnya membabi aula. Kan? Walhadah masuk dalam umum katanya Alhamdulillah Rabbil Alamin meliputi syumul segala-galanya. Karena al-alam, ulama memberi arti ma siwallah, ai kullu mawjudin siwa zatillah wa sifatih, semua dikata alami. Ya ialah huwal makhluk. Kalau dalam tasawuf panggil kaina, mukawwana, sekali-sekala al-kaun. Nah, dipanggil. Yang sama, muraknya sama. Al-kaun min itlaqil masdar wa iratis mil fa'il awi min maf'ul. Al-kaun bermakna al-mukawwan, al-kaun bermakna al-kaina, bermakna al-makhluqat, bermakna al-alam, bermakna al-hawadis. Ha? Maknanya, perkara hanya satu, cuma berlainan, panggilan dengan berlainan i'tibar. Makhluk tadi, kita tilik kepada yang kena jadi, kena cipta, panggilkan makhluk. Kita tilik pula makhluk setiap yang kena jadi, tidak ada sedia berkoding. Kesemuanya, lahu awalun, ada baginya permulaan. Maka tilik pada situ panggil hadis. Kata jamak hawadis. Dan tilik pula yang itu panggil alam. Karena tilik fihi fiha ada padanya alamatun. Nah, ada tanda yang menunjuk membukti bahawa kita mesti ada Tuhan punya. Tak terima ada yang tidak ada Tuhan punya. Sebab Allah Ta'ala menyata, tanya kita, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah, bahkan adakah mereka dijadikan daripada tiada satu sebab? Dari tiada, semata-mata tiada, ada? Dengan tidak ada yang mengada? Tidak. Am khuliqu min ghairi syai'. Jawab tidak. Am humul khaliqun. Kau mereka sendiri menjadikan diri mereka. Kita dulu tak ada. Kemudian nak ada, kita sendiri mengada. Mana boleh jadi itu? Am humul khaliqun. Tak. Apabila dua-dua itu dinafikan, nah, adakah mereka jadi dengan tidak ada sebab ataupun mereka sendiri menjadikan diri mereka, semua dan tidak. Bila tidak, kembali pada yang menjadi, mesti ada yang menjadi. Yang menjadi huwallah, Allah telah Rabbil Alamin. Cukup dalam Rabbil Alamin untuk kita nak jagakan apa yang kata Allah bertepat, Allah berjihad, Allah semua sekali sudah pun mengandungi dalam Rabbil Alamin tu dah. Tertolak segala-galanya. Tapi dah kita tak faham lagi, kena bajak pada ayat lain pula. Nah, kerana dikelirukan oleh, ingat ambil ayat mutasyabihah main mengeliru, bajak pada kita ambil yang lain lagi. Walhal kalau kita faham cukup, Rabbil Alamin. Sebab itulah dikatakan segala makna dalam ayat Quran tu semua mengandungi di dalam makna Al-Fatihah kan? Semua mengandungi dalam Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah pula mengandungi dalam Bismillah katanya. Dan juga umum sekali mengandungi dalam nuktah, titik permulaan. Sebab semua yang nak ada tak mari daripada satu titik ibaratnya. Kalau kita nak menulis kan, kita ambil kalam, tak. Terjadi ke titik. Maka dengan daripada titik itulah tarik. Nak jadi huruf ba. Dari titik tu alif. Daripada titik tu A. Daripada titik itulah apa yang kita nak lakukan berjuta miliar daripada titik. Itu kata. Apa dia? Daripada semua makna bismillah terkandungi dalam makna ba. Makna ba terkandungi dalam nuktah. Bukan arti titik yang ada pada kita baca bismillah. Titik ada di bawah, bukan yang arti titik ini. Sebab masa tulis Quran di awal dulu tidak ada titik kan? Tidak ada nuktah. Muraknya nuktah dari satu. Itulah. Sebab tu apa maknanya? Bikana makana wabiyakun mayakun. Itu habislah. Dengan aku ada apa yang telah ada. Dengan aku akan ada barang yang lagi akan ada.
puji itu hanya bisa semata-mata. Kalau kata petani, puji itu boleh semata-mata. Fahamnya? Mengkeji itu haram semata-mata. Fahamnya? Faham kita. Tapi syariat tidak. Puji juga terbagi kepada wajib, sunat, makruh dan sunat dan haram. Kan? Begitu juga keji. Pulang kepada terkadang wajib, terkadang sunat, terkadang haram. Itu pengertiannya. Kemudian apabila begitu, kita kembali kepada tauhid. Tauhid tadi. Tak berapa sihat lah. Walau bagaimana sekalipun, inilah perbuatan Allah. Nah, ia kehendak berlaku. Sekalipun tak secocok. Sini panggil tak cocok tak? Sekalipun tak sesuai. Tak sesuai dengan kehendak. Tak sesuai dengan kehendak. Ada juga panggil tak secocok panggil tak? Tak panggil. Tak cocok. Tak ada su. Tak cocok. Masya Allah bahasa ni. Pendek kata kena untuk nak memahami bahasa tu kena duduk masa yang panjang lah sebenarnya. Nah. Masya Allah. Jadi terputus-putus. Terputus-putus. Jadi huraian tak sempurna apabila terputus-putus. Tadi apa? Huraian apa tadi? Tauhid. Apa dia? Af'al. Jadi dalam i'tikad kita hubung kait dengan tauhid tadi, kalau pengajian dalam usuluddin termasuk dalam bicara al-wahdaniyah, situ huraiannya. Kerana al-wahdaniyah fizat, hurai di sana beberapa makna. Tauhid fisifat, hurai beberapa makna. Dan juga tauhid fil af'al, tubik mari beberapa makna. Di sana huraian mengenai dengan tauhid segala af'al. Tapi kalau kita mari dalam ilmu tasawuf, macam-macam pula dia panggil makam hati seseorang, dia tak sama pula. Seperti kita nak contoh, kalau bahasa ilmu cara zahir yang kita mengajar sekarang, ada kelas-kelas-kelas tu. Sedangkan sama-sama santri mengaji di satu dayah, katakanlah 1,000 orang santri. Kalau kita di sana panggil budak pondok ataupun tok fakir. Kalau yang belajar di pondok, orang petani panggil tok fakir. Kalau mengajar berbentuk kelas-kelas ini, orang petani panggil sekolah agama. Maka kepada budak sekolah dia panggil budak sekolah, ataupun dia panggil kata lain pelajar-pelajar. Istilah petani dipanggil pelajar-pelajar ataupun budak sekolah. Tapi kalau mengaji di pondok, di dayah, secara sistem lama, tradisional, dia panggil tok fakir. Mufrad dari fuqara, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhrijuna. Hanya sampai akhir. Daripada itu ambil kalimah fakir. Maka dicampurkan dengan Melayu, tok fakir. Tok fakir kalau lelaki. Kalau pihak perempuan dipanggil mak fakir. Mak fakir. Itu dia. Kemudian apabila begitu, kita kembali kepada percaraan kita tadi. Jadi dalam pengajian kita, kita contohkan kalau buat berbentuk kelas, sedangkan 1,000 orang santri, penuntut, pelajar tadi, kita berikan kelas tak sama bukan? Ini kita yang memberi untuk mengetahui siapa yang sepatutnya kelas itu, kelas ini. Kita adakan periksa kan, ada buat ujian supaya nak tahu kata kebijaksanaan si kanak-kanak ini setakat manakah untuk layak dan sesuai diberikan markah kepadanya. Itu sekadar pengetahuan umum kita saja. Maka kita letakkan dia ini kelas
Yang pertama kelas 1, 2, 3, 4 hingga ke beberapa panggilan. Kemudian pula di satu kelas, ada satu kelas kalau mengikut cara pengajian ini, satu kelas ni dia tak lebih pada 50, 60. Satu darjah tak lebih pada 50. 30 je. Ha, ada setengah sampai 60. Ha, itu 30 je. Mak, kita katakan dalam satu kelas, satu darjah ada 60. Ataupun 30, kita kata 30. Di dalam 30 itu bukannya sama pendapat kan? 30 orang tu. Ternyata apabila kita ada peperiksaan, yang 30 orang tu semua dapat nombor 30 tu. Kan? Ini nombor satu, ini nombor dua, ini nombor tiga, sampai kepada nombor yang ke-30. Itu yang paling banyak sekali. Nombor yang 30. Berarti sama-sama satu kelas pun tak sama. Yang ada ini cergas, ini lebih cergas, ini lebih bijak, ini kurang. Tapi pada umumnya dapat. Apabila periksa semuanya najas. Dapatnya naik kelas daripada 5 kepada kelas 6. Semua 30 orang dapat. Tapi di segi kebolehan bila periksa hasil yang pendapat natijah peperiksaan didapati 30 orang, 30 berbeza. 1, 2 sampai yang 30. Itu kita dapat tahu. Begitulah dalam akidah, dalam makrifat kita ini pun tak sama semacam tu. Faham tak? Tak sama macam tu. Walaupun pada umumnya kita ini orang mukmin, semuanya ada iman. Tak dipanggil kena ada iman, kena ada jazam. Yang dipanggilkan makrifat. Al-ma'rifat huwa jazmun mutabiqun lil waqi' 'an dalil. Baru dipanggilkan makrifat. Ada jazam. Jazam yang membetuli waqi'. Lagi pula jazam itu dari dalil. Bukan jazam itu semata-mata ikut panggil taklid tadi. Tak panggil makrifat. Sebab itu dikhilaf ulama antara imam orang mukalli itu sah tidak. Sah atau tidak. Sekalipun ada yang mengatakan sah jumhurnya. Sekalipun begitu, jadi pihak ulama rahimahumullah ta'ala masih khilaf pada memberi hukum sah atau tidak. Apabila kita adakan jazam yang membetuli waqi' yang keluar daripada dalil, itu panggil makrifat. Bila makrifat erti kita ni orang arif. Maka makrifat dia ada ammah, dia ada khasah. Di kalangan ammah pula dia ada pula kelas-kelas-kelas, tapi kita yang tak tahu. Allah dah yang tahu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itulah yang susah kita nak beri kelas itu. Cuma kita melalui pengajian, Allah mengilhamkan, mencapakkan, mengkurniakan kepada siapa yang ia kehendaki. Yang kata tadi, yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Tak boleh siapa nak menghalangkan. Apabila Allah kehendak, tetap. Kan? Sebab ayat itu diturun sebagai menolakkan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum. Jadi cita-cita orang musyrikin juga orang-orang ahli kitab nak menghalangkan kurniaan dari Allah, kebaikan dari Allah. Tapi Allah kata, wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Begitulah ilmu-ilmu, makrifat. Sama-sama arif pun tak sama. Sama-sama yang ada makrifat pun tak sama. Maka itulah dia tubik amalan zikir, dia mengikut mari daripada dalaman. Ada orang yang buatkan tariqah, jalan ini yang lebih cepat ke sana. Ada pula yang jalan ini untuk ke sana juga. Ada pula buka jalan ini. Sebab itu kalau kita nak amalkan tariqah, paling utama kita nak tahukan silsilah. Adakah silsilah? Maka kita kalau tidak ada silsilah, tunggu dulu. Sebab apa? Terkadang yang datang dengan cara ilham. Kerana zauqi mereka dapat cara ilham. Sebab itu tidak ada dalam silsilah kadang-kadang. Sebab itulah masalah tarikah ni terkadang membawanya kepada itu. Sebabnya persaingan syaitan pun selalu ditunggu kan. Sebab itulah Nabi SAW ambil satu ranting kayu, dia garis. Di kalangan sahabat ramai-ramai, dia garis.
yata hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalanku. Kemudian dia garis-garis-garis. Aku kata, ha, tadi dah aku kata, qala alam aqul laka. Ha, mari dengar laka. Ha, dulu alam aqul saja kan. Alam aqul laka innaka lan tastati' ma'i sabra. Ha, tengok. Jadi apabila begitu, akhir apabila sampai masa untuk berpisah di antaranya, maka dia mentafsirkan, sebelum pada aku berpisah, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alai sabra. Lalu amma. Ha, tengok, yang ia bunuh kerana diberitahu oleh Allah, perintah daripada Allah suruh bunuh. Kan? Ha, maka Musa tak tahu perintah yang kepada Khidir suruh bunuh budak ini. Ha, sebab tak tahu tu, pada zahir orang panggil apa? Tak ke menyalahi syariat. Ha, zahir menyalahi syariat. Kerana bunuh budak yang tak bersalah. Zahir menyalahi syariat. Sebab tu Musa kata, laqad ji'ta syai'an nukra. Sebab tu mungkar ni. Itu apa? Zahir syariat. Tapi di segi hakikat, Allah beritahu kepada Khidir yang tak beritahu kepada Musa. Walhal Musa juga terima wahyu daripada Allah. Tapi tak wahyu ke sana, wahyu ke sini. Nah, tak wahyu ke sana, mewahyu ilham ke sini. Ini yang tak tahu. Ini tegak betul macam amar nahi mungkar. Betul cara nahi mungkar. Yang ini buat betul dengan hakikat Allah Ta'ala beritahu kepadanya. Wa ammal ulam fakana abawahu mu'minai. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Tengok Allah Ta'ala beritahu pasal siapa itu. Ibu bapaknya orang mukmin. Nah, ibu bapa orang mukmin kebimbangan, takut-takut ditarik, diajak oleh seanak sampai mengkupurkan ibu bapaknya itu. Maka fa aradna ay yubdilahuma khairan minhu zakata wa aqrab rahma. Itu dia doakan supaya Allah Ta'ala itu. Tapi di samping apa dia Khidir menceritakan tadi, walaupun ia mencerita hal berlaku, tapi dia guna bahasa. Cara dia guna bahasa tu ada balaghah. Mana? Hak yang pertama, bila disebut masalah apa dia mencarikan kapal bahtera tadi, dia katakan amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Nah, kemudian dia kata fa'aradtu an a'ibaha. Dia tak kata fa'aradna. Dia kata fa'aradtu an a'ibaha. Maka aku kehendak, aku mau mencarikan ni kerana ada di sana. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku sengaja mencarikan, merusakkan kapal ini supaya apa dia, Raja Zalim tidak merampaskannya. Kerana kepunyaan si kapal ini adalah orang-orang miskin. Ia mencarikan nafkah perbelanjaannya di atas apa dia, kutik, apa di sini panggil? Nama? Kutik apa? Terpersendiri. Ongkos. Panggil ongkos. Ha, kita panggil apa dia, cari nafkah tu lah. Cari kapal tu buat menamai, petani kata. Itu dia menyatakan. Sebab itulah yang dia buat. Tapi dia guna fa'aratu. Manakala yang kedua, masalah bunuh kanak-kanak, dia tak kata fa'aratu. Dia kata fa'aradna ayyubdillahuma rabbuhuma. Tapi manakala yang ketiga, mengenai dengan masalah jidar. Nah, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā. Nah, maka wa kana abuhuma salihan. Fa arada rabbuka. Nah, fa ara. Nanti. Apa tadi? Wa ammal ghulam fa kana li yatimaini ghulamaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka. Kan?
Fa arada rabbuka ayyabulugha asyuddahuma. Jadi cuba perhati tengok. Yang pertama fa aradtu. Mai yang kedua fa arad fa aradna. Mai yang ketiga fa arada rabbuka. Ini di segi adab bercakap. Jadi masalah mencarikan kapal itu tidak membasuh kepada Allah. Hanya membasuh kepada aku kehendak. Walha semua daripada Allah bukan. Qul kullu min indillah. Tapi oleh kerana nampak mencari keadaan merusak ini perbuatan yang pada zuhirnya keji. Kerana dia merusakkan ni. Maka dia sandarkan aku. Aku kehendak bukan Allah. Ini cara dari segi adabnya. Tapi apabila masalah jidah tadi. Yuridu an yaqadda fa'aqamah. Itu dia kata. Fa'arada rabbuka. Kerana oleh Tuhan kau bahawa si dua kanak ini bali nanti akan mengeluarlah barang apa dia persediaan yang ada dalam jidah itu. Sana kepada Allah. Klik pada hakikat. Begitulah yang kita selalu cakap. Apa-apa yang kesilapan, kesalahan itu adalah dari nafsu saya sendiri. Apa yang baik itu hanya dari Allah. Tak? Apa yang baik itu dari Allah. Apa kesilapan dan kegeliciran itu hanya dari Allah. Itu orang panggil cakapan dari segi ta'adub, beradab kita dengan Allah. Tidak nafikan dari segi pegangan, semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak melaku, mana boleh kita nak melakukan. Fa'alu lima yurid kan. Itulah dia antara dia panggil makom-makom. Pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Kan tadi walaupun ia mencerita hal berlaku, tapi dia guna bahasa. Cara dia guna bahasa tu ada balaghah. Mana hak yang pertama bila disebut masalah hak, apa dia mencarikan kapal bahtera tadi, dia katakan amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Nah, kemudian dia kata fa aradtu an a'ibaha. Dia tak kata fa aradna, dia kata fa aradtu an a'ibaha. Maka aku kehendak, aku mau mencarikan ini kerana ada di sana. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku sengaja mencarikan, merusakkan kapal ini supaya apa dia, raja zalim tidak merampaskannya. Kerana kepunyaan si kapal ini adalah orang-orang miskin. Ia mencarikan nafkah perbelanjaannya di atas apa dia, kutik apa di sini panggil penambah kutik apa tepi sini ye ongkos panggil ongkos. Kita panggil apa dia, cari nafkah tu lah, cari apa kapal tu buat menambah, kata ni kata tu dia menyatakan. Sebab itulah yang dia buat, tapi dia guna fa'arat tu. Manakala hak yang kedua masalah bunuh kanak-kanak, dia tak kata fa'aratu, ya ta fa'aradna ayyubdillahuma rabbuhuma. Tapi manakala hak yang ketiga mengenai dengan masalah jidar, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumah. Maka wa kana abuhuma salihan cerita apa? Fa arada rabbuka. Benar tak? Lala fa ara. Nanti. Apa tak ni? Wa ammal gulam fa kana li yatimaini gulamaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka. Kan? Fa arada rabbuka ayyabulugha asyuddahuma. Jadi cuba perhati tengok. Yang pertama fa aradtu. Yang kedua fa aradna. Yang ketiga fa arada rabbuka.
Ini di segi adab bercakap. Jadi masalah mencarikan kapal itu tidak membasuh kepada Allah. Hanya membasuh kepada aku kehendak. Walha semua daripada Allah bukan. Kul kullu min indillah. Tapi oleh kerana nampak mencari kada merusak ini perbuatan yang pada zuhirnya keji. Kerana dah merusakkan ni. Maka dia sandarkan aku. Aku kehendak bukan Allah. Ini cara dari segi adabnya. Tapi apabila masalah jidah tadi. Yuridu an yaqadda fa'aqamah. Itu dia kata. Fa'arada rabbuka. Kerana oleh Tuhan kau bahawa si dua kerana ini bali nanti. Akan mengeluarlah barang apa dia persediaan yang ada dalam jidah itu. Salah kepada Allah. Klik pada hakikat. Begitulah yang kita selalu cakap. Apa-apa yang kesilapan, kesalahan itu adalah dari nafsu saya sendiri. Apa yang baik itu hanya dari Allah. Tak? Apa yang baik itu dari Allah. Apa kesilapan dan kegeliciran itu hanya dari Allah. Itu orang panggil cakapan dari segi ta'adub, beradab kita dengan Allah. Tidak nafi dari segi pegangan, semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak melaku, mana boleh kita nak melakukan. Fa'alu lima yurid kan. Itulah dia antara dia panggil makom-makom. Pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan. Ayyubdillahumma rabbuhuma. Tapi manakala yang ketiga mengenai dengan masalah jidar. Nah, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumah. Nah, maka wa kana abuhuma salihan. Cerita apa? Fa arada rabbuka. Ngara? Lala fa ara. Nanti. Apa tadi? Wa ammal ghulam fa kana li yatimaini ghulamaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka ka fa arāda rabbuka ay yablughā ashuddahumā. Jadi cuba kita perhati tengok hak yang pertama fa aradtu, mai yang kedua fa arad fa aradna, mai yang ketiga fa arāda rabbuka. Ini di segi adab bercakap. Jadi masalah mencarikan kapal itu tidak membasuh kepada Allah. Hanya membasuh kepada aku kehendak. Walha semua daripada Allah bukan. Kul kullu min indillah. Tapi oleh kerana nampak mencari kada merusak ini perbuatan yang pada zuhirnya keji. Kerana dah merusakkan ni. Maka dia sandarkan aku. Aku kehendak bukan Allah. Ini cara dari segi adabnya. Tapi apabila masalah jidah tadi, yuridu an yaqadda fa aqamah, itu dia kata fa arada rabbuka. Kerana oleh Tuhan kau bahawa si dua kerana ini bali nanti akan mengeluarlah barang apa dia persediaan yang ada dalam jidah itu. Salah kepada Allah. Klik pada hakikat. Begitulah yang kita selalu cakap. Apa-apa yang kesilapan, kesalahan itu adalah dari nafsu saya sendiri. Apa yang baik itu hanya dari Allah. Tak? Apa yang baik itu dari Allah. Apa kesilapan dan kegeliciran itu hanya dari Allah. Itu orang panggil cakapan dari segi ta'adub, beradab kita dengan Allah. Tidak nafi dari segi pegangan, semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak melaku, mana boleh kita nak melakukan. Fa'alu lima yurid kan. Itulah dia antara dia panggil makom-makom. Pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Fa'aradna. Mayat yang ketiga. Fa'arada rabbuka. Ini di segi adab bercakap. Jadi masalah mencarikan kapal itu tidak membasuh kepada Allah. Hanya membasuh kepada aku kehendak. Walha semua daripada Allah bukan. Kul kullu min indillah.
Tapi oleh kerana nampak mencari keadaan merusak ini perbuatan yang pada zahirnya keji. Kerana dia merusakkan ni. Maka dia sanakan aku. Aku kehendak bukan Allah. Ini cara dari segi adabnya. Tapi apabila masalah jidah tadi. Yuridu an yaqadda fa'aqamah. Itu dia kata. Fa'arada rabbuka. Kerana oleh Tuhan kau bahawa si dua kanak ini balik nanti. Akan mengeluarlah barang apa dia persediaan yang ada dalam jidah itu. Sana kepada Allah. Klik pada hakikat. Dan begitulah yang kita selalu cakap. Apa-apa yang kesilapan, kesalahan itu adalah dari nafsu saya sendiri. Apa yang baik itu hanya dari Allah. Tak? Apa yang baik itu dari Allah. Apa kesilapan dan kegeliciran itu hanya dari Allah. Itu orang panggil cakapan dari segi. Ta'adub, beradab kita dengan Allah. Tidak nafi dari segi pegangan. Semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak melaku, mana boleh kita nak melakukan. Fa'alu lima yurid kan. Itulah dia antara dia panggil makom-makom. Pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan ini. Kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan. Sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Aqamah itu dia kata fa'arada rabbuka kerana oleh Tuhan kau bahawa si dua kanak ini balik nanti akan mengeluarlah barang apa dia persediaan yang ada dalam jidah itu sana kepada Allah klik pada hakikat. Dan begitulah yang kita selalu cakap apa-apa yang kesilapan kesalahan itu adalah dari nafsu saya sendiri apa yang baik itu hanya dari Allah. Tak? Apa yang baik itu dari Allah. Apa kesilapan dan kegeliciran itu hanya dari Allah. Itu orang panggil cakapan dari segi ta'adub, beradab kita dengan Allah. Tidak nafi dari segi pegangan. Semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak melaku, mana boleh kita nak melakukan. Fa'alu lima yurid kan. Itulah dia antara dia panggil makom-makom. Pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Apa yang baik itu hanya dari Allah. Tak? Apa yang baik itu dari Allah. Apa kesilapan dan kegeliciran itu hanya dari Allah. Itu orang panggil cakapan dari segi ta'adub, beradab kita dengan Allah. Tidak nafi dari segi pegangan. Semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak melaku, mana boleh kita nak melakukan. Fa'alu lima yurid kan. Itulah dia antara dia panggil makom-makom. Pakat seseorang. Sebab itu tidak nafi dari segi pegangan. Semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak melaku, mana boleh kita nak melakukan. Fa'alu lima yurid kan. Itulah dia antara dia panggil makom-makom. Pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan pakat seseorang. Sebab itu bagi orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Yang bukan ahli orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Yang bukan ahli orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Yang bukan ahli orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Yang bukan ahli orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru. Yang bukan ahli orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan nanti keliru.
yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ni, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru.
yang bukan ahli, yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru. Yang bukan ahli, orang yang pandai dalam medan ini, kalau tidak bertemu dengan orang yang bukan ahli dalam medan, sepatut jangan kita mengeluarkan, nanti keliru.